الله تعالى ومن الليل فتهجد به نفيلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما berfirman dan bangunlah pada sebagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud pada sebagian sebagai sembahyang tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkit serta menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terbuka. Surat Al-Isra ayat 79. Sedangkan pada hari kiamat seluruh manusia di dalam keadaan kebingungan dan kesusahan. Melalui syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala kesusahan mereka terangkat dan bermulalah penghisaban. Syafaat inilah yang dikatakan sebagai makam mahmud, makam yang tertinggi dan termulia. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Allah berfirman, dan mereka yang diridhai Allah itu ialah yang tekun mengerjakan ibadah kepada Tuhan mereka pada malam hari dengan sujud dan berdiri. Ayat 20 ayat 64. Wala ta'ana la tajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu. Allah berfirman, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur karena mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi kerintaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Mereka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahasiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat 16-17. Qala ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. أخذنا ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman surga dengan mata air terpancar padanya. Keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit sahaja masa dan waktu malam untuk mereka tidur. Dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu beristighfar kepada Allah mohon ampun. Surah Al-Azzariyat 15-18. Qala ta'ala ya ayyuhal mujammil qumil laili illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nasi'atal laili ya asaddu wa amma aqwa muqila inna laka fin nari inna laka finnahari sabhan tawila. Allah berfirman, wahai orang yang berselimut, bangunlah sembahyang tahajud pada waktu malam selain dari sedikit masa yang tak dapat tidak untuk berehat, yaitu separuh daripada malam atau kurangnya sedikit dari separuh itu ataupun lebih sedikit daripadanya. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayukilah engkau dan pengikut-pengikutmu membiasakan diri masing-masing dengan ibadah yang berat kepada hawa nafsu. Karena sesungguhnya kami akan menurunkan kepadanya wahyu Al-Quran yang mengandungi perintah-perintah yang berat kepada orang-orang yang tidak bersedia menyempurnakannya. Sebenarnya sembahyang dan ibadat malam lebih kuat kesannya kepada jiwa dan lebih tetap betul bacaannya. Kami galakkan engkau dan umatmu
beribadat pada waktu malam, karena sesungguhnya engkau pada siang hari mempunyai urusan-urusan yang panjang, kira bicaranya. Surah Al-Muzammil. Insyaallah apa yang kami dapat kita amalkan. Insyaallah, insyaallah. Takbir! Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi.